dengan istilah mayoritas. Silahkan dicek di dalam perdebatan BPU PKI. Yang mereka gunakan adalah istilahnya golongan. Apa bedanya? Golongan menggambarkan unsur-unsur pembentuk. Kalau minoritas, mayoritas menggambarkan ukuran atas unsur pembentuk. Ketika dikatakan bahwa bangsa ini membentuk sebuah negara untuk semua golongan, maka dia tidak mengatakan untuk yang besar atau yang kecil, atau yang lebih kecil, atau yang lebih kecil. Semua sebagai unsur-unsur pembentuk yang tidak dibedakan berdasarkan ukurannya, tapi dibedakan atas latar belakangnya. Sehingga kita tidak berbicara ukuran. Karena itu saya sering sampaikan, ketika Republik ini berdiri, Republik ini tidak didirikan untuk minoritas, tidak didirikan untuk mayoritas, tapi didirikan untuk setiap anak bangsa Indonesia.